Ya, pemirsa, Sekretariat DPRD Provinsi Jambi beri klarifikasi pasca beredarnya video media sosial yang memperlihatkan mobil jenis sedan berplat merah terlibat kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi. Sebuah video kecelakaan beredar di media sosial yang memperlihatkan kendaraan berplat merah yang terlibat kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi, tepatnya di depan Siloam Hospital Jambi. Dalam video yang beredar, terlihat satu unit mobil jenis sedan menabrak trotoar jalan. Dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang siswi pelajar. Diketahui mobil dinas tersebut milik Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Mendapat informasi tersebut beredar, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jambi langsung sigap memberi klarifikasi penjelasan melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Bambang pada Jumat 3 Februari 2023 di ruang Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Bambang menyampaikan membenarkan mobil dinas tersebut milik DPRD Provinsi Jambi dengan status kendaraan tersebut merupakan mobil mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terdahulu sehingga tidak dioperasikan untuk anggota DPRD Provinsi Jambi saat ini. Pada hari itu, mobil dinas dipakai oleh salah satu kasubag Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Namun tanpa sepengetahuan dari kasubag, anaknya membawa mobil dinas tersebut. Yang menjadi catatan, mobil dinas tersebut dipakai tanpa izin dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Saya sampaikan yang sebenarnya. Tadi malam begitu kejadian, saya langsung ke lokasi untuk memastikan kendaraan kita atau tidak. Kendaraan itu memang kendaraan DPRD Provinsi. Status kendaraan itu kendaraan pool. Itu kendaraan ex anggota dewan kita terdahulu, Bapak Effendi Atta. Nah, jadi memang hari itu dipakai oleh kasubag rumah tangga, Ibu Kadarisna yang lebih kita kenal dengan Ibu Nona. Dan menurut informasi malam itu, Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawa anaknya. Dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona 2 hari. Nah, yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekwan, kendaraan itu dipakai Ibu Nona tanpa izin dari Sekwan dan tanpa izin dari saya. Bahkan kami tidak tahu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.